Pertama kali saya langsung kolam. Langsung kolam. Jadi begitu punya inspirasi seperti itu, saya langsung beli tanah. Sekalian langsung nggak bikin coba-coba itu. Optimis saya. Kalau memang di dinding cupang itu bisa menghasilkan. Nama saya Kustudi. Alamat Dusun Adan-Adan, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri. Akun FB saya Romo Pita, Instagram juga Kustudi KDR. Usaha saya di bidang cupang. Ya, Berta. Farm saya Romo Pita, farm saya. Awal ceritanya itu dari anak saya yang pertama itu masih kelas berapa ya itu? Kelas 4 awal mulanya itu. Kelas 4 dia minta dibelikan cupang. Tiap kasih uang dihabiskan untuk beli cupang. Terus dia minta dibelikan buraya di tempatnya teman saya itu. Akhirnya dipelihara sama mereka. Kok menghasilkan gitu kan? Terus akhirnya saya punya inspirasi itu. Jika itu saya budidaya beneran, itu akan menghasilkan sebuah usaha. Dulunya kecil-kecil itu, nggak sebesar seperti ini. Itu di farm lama itu. Ini farm baru saya ini. 2012 aku bangun. Farm pertamanya di Ndoko. Yang sekarang dikelola anak saya juga. Mulai tahun berapa? Saya mulai nggak salah tahun berapa ya? Udah 16 tahun yang lalu itu. 16 tahun yang lalu. 2004 ya, tepatnya 2004 itu. Awal aku usaha cupangnya ya 2014 pertengahan itu. Langsung bikin kolam banyak itu. Langsung beli lahan juga itu. Dulu enggak punya lahan saya. Pertama kali saya langsung kolam. Langsung kolam. Jadi begitu punya inspirasi seperti itu, saya langsung beli tanah. Sekalian langsung enggak bikin coba-coba itu. Optimis saya. Kalau memang di dinding cupang itu bisa menghasilkan. Masih baru. Ternyata teman-teman lama saya itu juga penghobi cupang semua itu. Saya enggak tahu itu. Yang datang ke tempatnya saya pertama itu juga teman saya. Jadi serasa enggak asing lagi di dunia cupang gitu. Ada usaha lain. Saya dulu juga peternak burung. Langsung pindah ke cupang. Iya. Masih murah itu. Saya dulu kan memain ikan cendolan itu. Kalau enggak salah itu harganya berapa ya itu? Rp350. Rp350 itu ikan cendolan yang khusus anak SD-SD itu. Ya dari harga segitu sampai dengan harga sekarang itu melambung itu. Burung pun juga menghasilkan ya, burung pun ya. Kalau kita perbesar juga menghasilkan. Tetapi di ikan cupang itu kecepatan ya, untuk kecepatan mencari, istilahnya mencari uang itu sangat cepat sekali putaran uangnya. Bayangkan itu, kita tabur sekarang 1,5 bulan untuk memain cendolan ini ya, kita udah panen. Kalau kita pakai ikan warna ya agak lama sedikit lah. Pertama kali panen itu dulu ya. Kalau pertama kali panen, saya kapasitas saya dulu cuma sedikit. Itu kalau nggak salah 25.000. Pertama. Iya, pertama itu langsung 25.000 itu pertamanya. Sampai dengan sekarang kapasitas saya udah sekitar 200.000 sampai 300 ini. Ini kapasitas kolam saya itu menampung sekitar 300.000. Bukan per panen, rally. Jadi sistemnya rally. Tiap minggu aku breed itu sekitar 200 per. Kalau 200 per maksimalnya ya, maksimalnya 200 ekor. Kalau dikalikan, kalau jadi itu 100 kan 20.000. Jadi tiap minggu itu 20.000 tabur itu paling tidak. Atau paling sedikit lah jadilah nanti 10.000. Kalau ikan siap jual untuk grade ikan warna itu minimal 3 bulan setengah lah. 2,5 bulan masih mutasi biasa itu. Nanti 3,5 bulan sampai 4 bulan udah full block. Kadang sampai 5 bulan.
terkadang ikan belum bublok aja udah laku dijual sekarang itu. Nggak harus menunggu lama, karena seller-seller dengan kebutuhan yang banyak sekali itu udah pada datang ke sini, udah pesen semua per partai saya. Partai. Enggak. Kalau aku jual per ekor, kapan itu ikan gua habis? Enggak akan habis itu. Sama lihat sendiri tuh di belakang saya ini. Di belakang saya ini ribuan ini. Ini kalau nggak salah 70 ribuan ekor ini hari ini. Belum lagi yang masih di sini nih. Di depan saya ini buraya, dan di situ juga ada itu. Buraya yang masih umurnya 7 hari itu. Itu sekitar 20-an ribu di situ. Kalau saya dengan harga tinggi ini ya, ikan saya juga tidak akan habis. Biar yang main-main itulah, yang mencari harga yang tinggi-tinggi, terserah seller-sellernya, bayarnya. Juga semua seller saya, bayar saya doakan semoga itu ikannya ya cepat laku juga dengan harga mahal. Akhirnya dia kulaan lagi ke tempatnya saya. Dengan kualitas akan lebih bagus lagi untuk kedepannya. Ya, bervariasi. Rata-rata di sini itu partainya 100, 200, 300. Kadang ada borongan kolam. Ada itu borongan kolam. Mintanya, ini Romo, 3 kolam minta berapa? 4 kolam minta berapa? Yang kemarin ya, yang kemarin itu lihat di FB saya itu cuma 2 kolam itu. Belum mutasi full itu. Belum mutasi full. Usianya masih 2 bulan. Itu kena 40 juta. 2 kolam 40 juta. Cuma kapasitas berapa itu? Enggak ada 10 ribu itu. Umurnya masih 2 bulan itu. Cuma kadang-kadang pemborong itu ngomong, ini setelan berapa per gitu kan. Saya ngomongnya 150. Yang satu kolam itu cuma 70, saya bilang gitu kan. Dia udah bisa mengalihkan. Kalau dikalikan 10, berapa gitu kan. Terus angka kehidupan berapa? Kalau 10 ribu mungkin ya, angka dengan kehidupan 7 ribu umpamanya ya. Dia udah bisa ngalihkan sendiri. Nah itu hebatnya seller saya itu di situ. Minimalnya 100 lah minimalnya. Atau maksimalnya 200. Di sini ada sekitar 20 kolam yang besar dengan ukuran 2 meter lawan 5. Belum lagi itu kolam kecil-kecil itu nggak salah itu ada sekitar 20-an petak itu yang kecil, 15 petak itu yang kecil-kecil itu. Kalau yang kolam besar 20. Sendiri. Saya sendiri. Nggak ada pembantu saya. Itu maksudnya nggak kewalahan? Nggak, sama sekali nggak. Yang penting apa? Terprogram. Jadi setiap langkah saya mau melangkah ke sana itu program saya apa? Itu kan saya lari ke sini, jalan ke sini itu program saya apa? Itu sudah terasa nggak capek karena apa? Dapat uang tiap harinya. Tiap hari ini seller ada. Karena apa? Tiap hari saya panen. Dulunya itu saya 1 bulan sekali panen. 1,5 bulan sekali panen. Tapi saya punya pemikiran, bagaimana kalau saya itu 1 minggu 2 kali? Akhirnya tercapai target saya. Terus kok kurang gitu kan? Kok kurang? Yang namanya manusia kan gitu. Kurang gitu kan? Akhirnya 1 bulan 3 kali panen. Kurang lagi dengan kebutuhan pasar saya. Akhirnya sampai dengan sekarang ikan rame ini saya tiap hari panen. Karena apa? Kapasitas yang banyak itu. Yang menjadikan saya tiap hari panen. Tiap hari ada stok. Itu. Dari mulai harga anak SD, enggak semua bagus di sini. Dari mulai harga anak SD sampai dengan harga tinggi. Ratusan ribu ada di sini lengkap. PK ada. Seperti PK Solid ada, terus Nemoxi, Galaxy ada, HM juga ada. Konsumsi orang, kita mengikuti aja, mengikuti tren. Hanya itu. Iya, pasar. Giant ada, Giant. Kebetulan ini depan saya ini juga ada Giant di sini nih. Di situ. Ini besok tabur di kolam situ. Giantnya. Giant saya udah ada multicolor ini. Saya ada pabrik gak ada ya, kasut itu mengandalkan alam juga. Terus kalau masalah kutir saya nggak pernah beli. Cuma kalau kekurangan tok, di sini saya korbankan sekitar 8 kolam untuk budidaya kutir semua. Jadi nggak, saya masuk di sini sudah nggak kemana-mana lagi. Di sini sudah ada persiapan makanan untuk ikan, di sini ada. Mulai dari kutir sama kasut. Kasutnya aku beli.
Kalau masalah kutir tinggal ngambil di sini. Banyak sekali nih kutir saya di sini. Budidaya kutir. Dijual keluar juga, Pak? Bukan, untuk konsumsi kan saya sendiri. Itu pun kadang kurang juga. Saya beli di tempat orang lain. Kalau pemasaran sih saya kira nggak ada kendala ya untuk saya ya. Juga jarang online sebetulnya saya. Jarang online. Banyak offline-nya. Karena kalau online kan kesibukan saya tahu sendiri lah. Mulai pagi sampai dengan sore saya nggak ada waktu sama sekali untuk online, apalagi bungkus sendiri. Enggak aku. Jadi melayani seller-seller saya yang deket-deket ini, sekitaran Kota Kediri, sekitaran Jawa Timur. Bahkan orang yang luar pulau pun dia sempatkan datang ke sini. Iya, mereka yang ke sini. Seperti yang kemarin tuh Makassar datang ke sini. Terus yang Kudus itu datang ke sini, yang Magelang itu juga datang ke sini. Dia tahu dari channel YouTube. Kalau saya paling jauh ya seluruh Indonesia. Pengiriman untuk luar pulau itu nggak tahu ya. Kalau saya kan seller-seller dulu pernah, sampai saya itu ke Kalimantan juga pernah. Ke Kalimantan itu sering. Untuk Jepang mania di seluruh Indonesia, jika mau ke tempat farm saya atau mau beli dengan produk-produk Romo Pita, cukup di situ ada nomor HP-nya ya, 082143645566, atau di channel FB saya Romo Pita Kustudi, atau di IG saya IG Kustudi KDR. Jangan kemana-mana, tetap di posisi bisnis cupang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga cupang ke depan akan lebih maju lagi dengan progres-progres yang lebih bagus. Salam satu air.